Hai semuanya, hari ini aku mau share rutinitas pagiku. Pagi hari seperti biasa, aku bangun belakangan karena suamiku yang bangun duluan. Tugasku adalah merapikan tempat tidur dan suamiku mencari sarapan di luar. Di sini kami nggak punya kompor, nggak punya alat-alat dapur, jadi kami nggak bisa masak, harus beli di luar. Setelah membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, aku ke kamar mandi, pipis, dan mandi pagi. Sampo yang selalu aku gunakan adalah Natur, karena Natur ini bisa mencegah kerontokan rambut. Aku sudah 10 tahun menggunakan sampo Natur dan aku gak kecewa. Kalau rambut kalian udah mulai botak, pakailah sampo Natur, mungkin cocok untuk kalian. Setelah sampoan, aku cuci muka dengan sabun pencuci muka. Aku punya beberapa jenis sabun pencuci muka. Ada yang kuracik sendiri, ada yang aku beli. Yang penting semuanya cocok untuk mukaku. Kalau kalian sering sakit gigi, kalian pakai pasta gigi Sensodyne. Dijamin kalian pasti nggak sakit gigi lagi selama kalian rajin menggunakan Sensodyne. Odol siwak ini aku gunakan untuk mencuci kewanitaan agar terbebas dari keputihan dan bau tak sedap. Setelah mandi aku gunakan krim mata. Di sini aku punya dua krim mata, L'Oreal dan Snail. Tahap kedua aku gunakan toner. Aku punya banyak toner jadi aku pakai semuanya berganti-gantian. Kalau aku sebutkan nanti kalian bingung. Setelah menggunakan toner aku menggunakan tabir surya SPF 50. Tabir surya itu sangat penting kita gunakan saat kita keluar rumah, karena tabir surya itu menangkal paparan sinar matahari langsung yang menyinari wajah kita, dan tabir surya itu bisa mencegah flek hitam datang kembali. Setelah menggunakan tabir surya, tunggu selama 10 menit lalu gunakanlah krim siang. Di sini aku menggunakan krim siang dari L'Oreal Paris yang berfungsi untuk mencegah keriput, penuaan dan noda-noda di wajah. Inilah rutinitas pagi aku di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.